Lebih kurang sebaya kayon masa ianya berlaku. Masa saya ketuai Hulu Balang, singa saya. Aku dulu Hulu Balang, aku berkawal sendiri. Ku bertemu si singa pelik, membuatkan ku teruja. Dia kata dia berkuasa, sifat terpenting singa raja. Dan dengan gaumanku, kuniakan kami takluki. Ku sukakan ideanya, walau dah ku lebih berkuasa. Namun dia memang licik, lalu dah ku terperangkap. Munculnya barutku, itu kisahnya. Singa kata pisang ular, dia akan boleh ubatkan. Namun daku jadi marah, gaumanku memusnahkan. Sepatutnya dipuji semua kerana halangan kejahatan. Namun ku diejek dihina oleh si Raja Mufasa. Aku dijelaskan, itu kisahnya. Namun gaumanku hilang meninggalkanku. Namun dendamku dah terbalas bila Mufasa mati. Kalaulah bukan kerana si Simba, pastinya ku masih raja. Janji masanya si Simba dan Kayon mati. Lebih kurang sebaya kayon masa ianya berlaku. Masa saya ketuai Hulu Balang, singa saya. Aku dulu Hulu Balang, aku berkawal sendiri. Ku bertemu si singa pelik, membuatkan ku teruja. Dia kata dia berkuasa, sifat terpenting singa raja. Dan dengan gaumanku, kuniakan kami takluki. Ku sukakan ideanya, walau dah ku lebih berkuasa. Namun dia memang licik, lalu dah ku terperangkap. Munculnya barutku, itu kisahnya. Si singa kata pisang ular, dia akan boleh ubatkan. Namun dah ku jadi marah, gaumanku memusnahkan. Sepatutnya dipuji semua kerana halangan kejahatan. Namun ku diejek dihina oleh si Raja Mufasa. Aku digelaskan, itu kisahnya. Namun gaumanku hilang meninggalkanku. Namun dendamku dah terbalas bila Mufasa mati. Kalaulah bukan kerana si Simba, pastinya ku masih raja. Janji masanya si Simba dan Kayon mati.